Lovers, ketemu lagi sama Cece Stylo dan kali ini Cece Stylo lagi ada di Kota Bandung, tepatnya di Pasar Gede Bage. Nah, seperti biasa, Cece Stylo kan pasti akan merekomendasikan baju-baju, barang-barang fashion yang harganya affordable untuk kalian semua. Kira-kira di dalam Cece akan dapat apa aja? Kalau gitu langsung aja ikutin Cece ke dalam. Lovers, kali ini Cece Stylo lagi masih ada di Pasar Gede Bage dan Cece lagi lihat-lihat nih toko yang menjual tas-tas original tapi second yang pasti brand-brandnya Stylo Lovers sudah pada hafal nih bentuk-bentukannya. Nah, kalau gitu Cece penasaran banget di dalam akan ada model lain seperti apa dan harganya kira-kira berapaan. Kalau gitu kita lihat-lihat ke dalam yuk. Nah, Stylo Lovers, kali ini Cece Stylo udah megang salah satu tas yang mungkin Stylo Lovers udah kayak familiar nih bentuk-bentukan tasnya ya. Jadi ini adalah tas Hermes. Tapi kalau tadi Cece tanya penjualnya, ini keluarannya keluaran Korea. Dan Cece penasaran sih ini si tas Hermes ini harganya berapa? Ini harganya berapa, Kak, tadi? 1,5. Kalau modelnya hafal nggak, Kak? Itu model namanya model Birkin. Birkin ya. Nah, Stylo Lovers, untuk si tas Hermes yang seri Birkin 30 inch ini harganya dipatok 1,5 juta. Tapi dia bukan dari Eropa nih, melainkan dari Korea. Warnanya cakep banget ya. Nah, selain itu ada juga model. Nah, ini juga nih menarik banget. Ini juga ada si Chanel. Dia yang modelnya klasik, tuh warnanya hitam. Ukuran yang dia serinya klasik yang L. Ini ada selempangnya. Nah, kalau yang ini harganya berapa? Sama, yang itu gitu masih sama. Nah, ini juga harganya masih 1,5 juta, tapi dia produksinya Korea juga. Korea. Nah, ini kalau yang ini apa nih? Sama juga. Cuma ini klasik juga ya. Nah, ini Stylo Lovers, kalau kalian bisa lihat, ini tas Chanel juga model klasik tapi dengan nah, ini ada beachnya gitu. Nah, kalau misalnya tadi udah ada merek Hermes dan juga Chanel, kali ini juga Cece menunjukin ada merek Miu Miu juga. Nah, ini motifnya leopard. Terus abis itu, ini kayak bulunya juga berasa timbul gitu. Cece pegang. Nah, ini dalamnya. Dan ini kalau tadi Cece tanya, harganya dibanderol 1,8 juta. Jadi ini tas Miu Miu keluaran Korea. Tapi dia second punya. Nah. Nah, di sini juga Cece lagi-lagi nemu lagi tas hitam yang nggak kalah menariknya. Ini tas Dior. Nah, ini dibanderolnya 1,2 juta. Udah pasti ini second ya, Stylo Lovers. Nah, Stylo Lovers, untuk model yang terakhir nih, yang tadi Cece juga menarik untuk dilihat-lihat. Ini ada tas LV ransel gini, mini bag gini. Dan tadi Cece udah tanya harganya ternyata dibanderol Rp650.000. Dan harga-harga tas yang ada di sini tuh bergantung dari made in mana. Ada yang made in Korea dan juga made in Europe. Biasanya di sini rata-rata made in Korea. Dan walaupun udah second, tetap peminatnya banyak banget yang beli. Nah, kayak yang ini nih. Terus juga kondisinya juga mempengaruhi si Stylo Lovers untuk harga-harga dari setiap tas yang dijual di sini. Nah, Stylo Lovers, itu dia tadi rekomendasi baju dan tas bekas yang ada di Pasar Gede Bage. Seperti biasa, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Stylo Indonesia supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita.
Kalau gitu Cece pamit undur diri dan bye.